Halo, selamat datang di Vinco Talk Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, bahagia, dan dimudahkan di segala sisi hidupmu, termasuk di kehidupan cinta ya. Kita akan lihat mengenai niat dia mendekati kamu. Jadi, ini lebih dikhususkan bagi kalian yang lagi ada gebetan ya, gebet-menggebet ya. Oke, bismillah. Niat dia mendekati kamu. Oke. Ada Page of Sword, ada 9 koin ya, 9 of Pentacle, 2 pedang, dan 3 piala. Oke, jadi yang aku lihat di sini ya, si dia ini mendekati kamu, pertama-tama ingin kenal kamu lebih dalam, ingin tahu kamu gimana gitu loh, dan dia juga ingin kamu juga mengenal dia, ya seperti gambarkan Page of Sword. Oke, nah mengenai apakah dia benar-benar suka sama kamu, jatuh cinta sama kamu, apakah ada keseriusan belum? Intinya sih dia ingin kenal kamu dulu aja, ya. Dia belum menuju ke sana karena dimungkinkan, ya, untuk beberapa kasus dia fokus ke karir dulu. Seperti digambarkan 9 koin, seperti digambarkan 3 piala, dimungkinkan dia ingin kenal kamu tuh dengan fun. Jalan-jalan, nonton bareng, menekuni hobi bareng-bareng seperti itu. Ya, dimungkinkan sih ke depan, ya coba kita lihat ya ke depan gimana sih. Karena untuk sekarang dia niatnya ingin kenal kamu dulu. Coba kita lihat ke depannya ya, love please. Oke. Ada 5 pedang, ada strength. Oh, ada 8 pedang, ada strength. Oke. Nah, dimungkinkan ke depan ada strength ya, dimungkinkan dia jadinya jauh lebih suka, mungkin juga falling in love sama kamu. Nah, di sini ada 8 pedang yang dimungkinkan kamu masih ada suatu keraguan ya. Seperti itu. Nah, kamu sepertinya juga hati-hati karena bisa dimungkinkan mungkin ya, kamu udah punya seseorang di hidupmu atau kamu merasa si dia ini ya, karena kamu sepertinya banyak kenal di networking. Kamu merasa si dia ada yang disembunyikan, gitu ya. Doa terbaik untuk kalian. Si dia ini kencan di Leo, ya kalau aku lihat Leo, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Kalau kali kamu seperti kencang di Cancer, Pisces, Scorpio. Namun ada juga yang di Gemini, Libra, Aquarius ya. Makasih banyak, kasih lepas jempol, bye.